Jawa, Feblo Beno dan Ray Utamili usai dilaporkan virus Arafik pancing kemarahan Hotman Paris. Dilansir tribun.com, Feblo Beno dan Ray Utami turut dilaporkan oleh virus Arafik dan Hotman Paris ke polisi. Tak hanya Geli Ginanjar yang dilaporkan ke polisi oleh virus Arafik, pasangan suami istri Feblo Beno dan Ray Utami juga turut dilaporkan oleh virus Arafik. Tidak hanya saling sindir di media sosial dan televisi saja, kini virus Arafik didampingi suami, keluarga dan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutavea mantap melaporkan perbuatan mantan suami itu kepada pihak berwajib. Bukan hanya Geli Ginanjar saja, namun virus juga melaporkan Ray Utami dan suaminya Feblo Beno. Diketahui Geli Ginanjar menyampaikan perkataan yang menyinggung harga diri virus Arafik itu saat menjadi bintang tamu untuk konten mulut sampah dalam kanal YouTube Ray Utami dan Feblo Beno. Feblo Beno dan istrinya Ray Utami turut dilaporkan virus ke Polda Metro Jaya pada Senin 1 Juli 2019. Virus Arafik menganggap dua orang itu turut andil dalam penyebar luasan video dengan kata-kata vulgar yang dilontarkan oleh Geli Ginanjar. Ketiganya dilaporkan melanggar Undang-Undang ITE kasus pencemaran nama baik dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Kali ini Hotman Paris hadir sebagai bintang tamu di program acara Rumpi 1 Juli 2019. Dilansir tayangan YouTube Trans TV Official, 1 Juli 2019 Hotman Paris hadir di program acara tersebut bersama keluarga virus Arafik. Sebelumnya sudah beberapa kali statement-statement serupa ini pernah muncul. Apa sih yang membuat kayaknya ini udah batasnya nih? Tanya Vinirus kepada Fadi Arafik. Di situ kan dia bilang bahwa virus katanya gonta-ganti pasangan kok dia diam aja. Padahal kan yang gugat cerai waktu itu virus, sambung Fadia. Fadia mengungkapkan mantan suami virus Arafik Geli Ginanjar mengatakan bahwa virus telah bergonta-ganti pasangan. Jadi ngomong diputer-puter ini kita nggak suka, ungkap Fadia. Akhirnya kita sebagai keluarga kami merasa dihina, kami nggak terima, ujar Fadia Arafik murka. Keluarga besar kita akhirnya kayaknya udah nggak bisa didiemin nih, lanjutkannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga tidak terima atas yang telah dikatakan Geli Ginanjar kepada virus. Atas dasar itu, ia dan keluarga akhirnya melaporkan Geli Ginanjar ke pihak berwajib. Tapi justru sesudah protes, lapor ke polisi masih keluar postingan yang malah ketawa-ketawa, ujar Hotman Paris. Mendengar perkataan Hotman Paris, Venus langsung menanggapi, Pak Hotman ini ada satu yang ketika tahu dia dilaporin ke polisi reaksinya adalah seperti ini, ujar Venus. Kemudian ia menayangkan video Feblo Beno dan Ray Utami yang tertawa menanggapi berita soal dirinya dilaporkan ke polisi oleh keluarga virus Arafik. Dalam video itu tampak Feblo Beno tertawa geli saat tahu dirinya turut dilaporkan ke polisi. Sementara itu di video terpisah, Ray Utami mengungkapkan bahwa dirinya tertawa karena saat itu Geli Ginanjar memeragakan seperti sedang membuka tudung saji. Pada saat Geli mempraktekkan buka tudung saji terus bilang bau ikan asin nih, ditutup lagi. Lucunya apa dia memeragakan gitu, ujar Ray Utami dalam video sambil menahan tawa. Ray Utami mengungkapkan ia tertawa karena melihat Geli pada saat itu memeragakan seperti membuka tudung saji di atas meja. Kalau melihat ketawa-ketawanya begitu, saya pasti marah, ujar Hotman Paris setelah menyaksikan cuplikan video itu. Udah hilang kesabaran kalau begitu, sambung Hotman Paris. Tanggapan Bang Hotman gimana? Dia ketawa Bang dilaporkan ke polisi, tanya Vinirus. Maka disitulah perlu perhatian serius dari penegak hukum, ujar Hotman Paris menanggapi. Itu reaksi biar nanti di tangan penyidik, sambung Hotman Paris.